kalau apa sebelum-sebelum ni kebanyakannya pertemuan banyak maya, tapi alhamdulillah hari ini kita dah boleh bertemu balik secara fizikal lah, dan tak payah pakai mask, jadi boleh nampak sebenar tidak dapat mata ya. Jadi yang saya hormati Tuan Moderator Ustaz Amirul Firdaus dan juga rakan panelis ya, Ustazah Numa dan Ustazah Aisyah. Jadi alhamdulillah terutamanya nak menzahirkanlah rasa gembira lah dapat kembali ke materi. Walaupun bila balik materi ni dah tak kenal lah adik-adik ni, tengok muka pun tak cam lah siapa lah, anak siapa tu, adik siapa. Sebab kalau dulu balik materi balik, tengok-tengok balik, oh kenal oh, hang ni adik ni, hang ni adik ni. Sekarang rasa tak ada siapa dah kot ni, ada adik-adik kat materi yang sebaya dulu lah. Jadi Ana masuk materi ni macam Ustaz Mirul kata tadi 2003 lah. Sekarang 2023 kan, bila 20 tahun yang lalu lah. Jadi berkenaan dengan soalan tu kan, jadi bagi Ana lah, materi ni dia satu tempat yang unik lah di hati Ana. Walaupun dah 20 tahun kan, 20 tahun tahun-tahun masuk perempuan kan, 20 tahun dulu masuk materi ni, tapi masih lagi adalah apa, keterikatan hati lah dengan materi ni. Jadi bila Ana masuk balik dalam pagar materi yang naik kereta, kita bila tengok mana-mana pun teringat something lah, mesti teringat something kan. Kalau tengok dataran ni, teringat dulu kawat atau perempuan sampai perempuan-perempuan kan. Kalau apa tengok bangunan materi tu, teringat oh, dulu sini perempuan materi. Tengok makmal, teringat dulu masuk makmal ada bentuk apa semua. Jadi apa, pergi belakang tengok oh dulu nama pimpong kata ni. Jadi maksudnya semua ceruk-ceruk materi ni, bila tengok tu, bila kita datang tu, kita teringat balik lah kan. Tapi sebenarnya bukanlah kita balik pada sekolah kita ni sekadar kita nak bernostalgia kan. Macam mana yang Ustaz Hadi sebut tadi tu, kita sebenarnya ada tanggungjawab lah kan. Bila kita kata Ustaz Hadi kata tadi kan, pasal materi ni dia ada tanggungjawab lah. Sebab banyak sekolah kan, dekat Malaysia ni banyak sekolah. Banyak lagi lah sekolah-sekolah kan. Ada sekolah MRSM, sekolah hebat-hebat dia. Ana waktu habis belajar tu, kita pasal materi ya, bila dapat apa scholarship kan, dapat apa beasiswa MARA di luar negara tu, semua daripada sekolah hebat-hebat lah. Dan sekolah hebat-hebat ni dia saling kenal antara satu sama lain. Oh hang tu MRSM Langkawi nombor berapa Malaysia lah. Bila sampai turn kita nak sebut hang sekolah mana, kita pun jadi segat lah. Materi kan, sekolah materi kan, mati sekolah mana kan, tak terkenal kan. Tapi alhamdulillah lah, berjaya lah habiskan kan. Universiti tu berjaya habiskan sampai habis lah. Dan lepas tu baru Ana sedar lah bahawa sebenarnya tak adalah lekeh sangat kan sekolah agama yang duduk dekat dalam kubur getah ni kan. Jadi kita boleh duduk sama tinggi, berdiri sama rendah lah dengan pelajar sekolah-sekolah lain. Tapi kita ni lebih lah lagi daripada pelajar-pelajar sekolah-sekolah lain. Dalam arti kata yang mana Ustaz Hadi sebut tadi berulang-ulang kali kan, disebut kan bahawa sekolah ni adalah sekolah dakwah. Dan juga untuk kita melaksanakan dakwah tu, kita memerlukan tarbiah lah. Jadi berbalik pada soalan ya, setelah merapu untuk habiskan buku ini. Jadi sebenarnya buku yang anak tulis ni bukanlah buku yang hebat sangat pun. Dia adalah sekadar anak tulis baliklah catatan anak daripada perempuan sampai perempuan. Dan kalau siapa beli tu, dia akan tengok lah. Ada mungkin satu istimewaan tu mungkin ada satu ayat je ataupun dua ayat je. Maksudnya mungkin ada catat dua ayat, betul ada tiga lah tu. Ataupun ada sembang kawan ke. Tapi walaupun begitu, buku istimewa ni kalau anak dulu lah di materi anak asing kan, buku istimewa ni memang khas. Buku istimewa daripada form 1 sampai form 5 buku yang sama lah. Dan kita balik buku tu plastik semua ni cantik lah. Dan dia bertahan lah sampai dah apa, dah habis belajar, dah kerja, dah kahwin, dah ada anak. Anak pun masih sekolah lah pun, jadi buku tu ada lagi kan. Tapi ada juga kawan-kawan anak di materi tu yang dia dah hilang lah buku dia kan. Buku dia dah hilang. Dan ada dalam buku tu anak tulis lah. Ada satu hari tu anak ziarah Ustaz Umar di hospital di UiTM kan. Waktu tu ada senior sekali kan, Dr. Muiz kan.
Dr. Muiz ni dia belajar dekat Ukraine sekarang tengah perang kan. Tapi Ukraine dengan Rusia, Ana belajar dekat Rusia, bahasa dia sama lah. Ukraine dengan Rusia ni bahasa sama, dia panggil bahasa Slavik. Jadi kita orang boleh cakap bahasa Rusia sama. Tapi dia dah hilang buku Ijtima' Amrian. Dia kata macam dia waktu sembang masuk rumah tu, dia kata macam rugilah kan. Buku ni antara buku yang paling berharga lah. Dan Ana ingat waktu tu Ana ada buku Ijtima'. Jadi lepas-lepas tu Ana cari balik buku Ijtima' mana Ana cepat-cepat type lah. Sebab buku tu waktu tu dah kuning, dah lusuh dan sebagainya kan. Jadi mungkin kalau tak dibukukan, ada bau ni ke? Setengah jam je? Baru dulu ya. Jadi kalau anak-anak, bagi Ana buku yang Ana tulis, Ana rasa berharga pertama sekali buat diri kita sendiri. Mungkin bagi orang lain kan, buku Ijtima' buat apa kan, dah dengar kan, buat apa nak saling beli kan. Tapi buku tu berharga bagi diri kita lah. Orang lain rasa berharga ke tak berharga itu orang lain lah. Tapi untuk diri Ana, Ana rasa berharga dan Ana rasa nak simpan. Bila kita tulis sesuatu ni, kita maksudnya kita sayang benda tu dan kita nak simpan. Jadi kalau kita dengar Ijtima', kita tak saling, maksudnya kita tak sayang lah dengan apa Ijtima' yang kita dengar, ataupun kita dengar apa-apa ceramah lah kan. Kalau kita tak saling bagi Ana lah, maksudnya kita tak betul-betul sayang apa yang kita dapat. Kita tak rasa betul-betul benda tu berharga lah. Dan sebab tu Ana tulis balik. Ana tulis balik tu sebab Ana nak simpan. Dan bila kita bukukan ni, dia akan ada dekat perpustakaan negara. Jadi kalau adik-adik nanti dah besar kan, teringat lah dulu ada Ijtima' kan, tapi buku dah tak ada, boleh perpustakaan negara, boleh ni lah cari buku, boleh buku Ijtima' lah kalau nak baca lah. Jadi buku yang kita tulis dan kita terbitkan ni, dia akan terpelihara lah. Itulah maksudnya tujuan Ana tulis tu, Ana nak simpan untuk diri Ana sendiri lah. Sebab kalau kita simpan sendiri, mungkin rumah banjir kan, Malaysia kan ada banjir kan, hujan kan, hari-hari hujan-hujan banjir habis hilang kan. Jadi sayang lah kan. Tapi kalau kita tulis, kita terbitkan, rekod tu dah ada di perpustakaan negara. Perpustakaan negara ni dia akan simpan di beberapa tempat lah. Salah satu tempat tu adalah pusat bencana. Jadi buku tu kalau jadi gempa bumi ke bom atom ke apa semua, dia ada satu tempat yang buku tu selamat lah. Jadi 100 tahun ni boleh ada dia buku tu. Wallahualam lah kalau Allah izin selamat lah kan. Tapi memang benda yang kita tulis ini dia insyaAllah lah, dia akan punya jangka hayat tu lebih lama lah, lebih hari lah. Sebab tu kalau kita tengok pada hari ini, banyak buku-buku karya-karya sarjana Islam tu masih terpelihara hingga ke hari ini sebab dia ditulis, ditulis, disimpan. Jadi itulah bagi Ana pertama kali lah. Pertamanya sebab Ana menulis tu adalah sebab Ana rasa Ijtima' tu berharga lah. Mungkin antum yang masih dengar Ijtima' ni rasa macam tak berharga lagi. Tapi lepas dah 20 tahun, 30 tahun tu rasa macam benda tu satu yang legend lah kan. Kita nak pelihara. Dan yang kedua, bagi Ana, Ana merasakan materi, bila kita kata istimewa untuk diri kita ni, kita sebenarnya, antum lah, adik-adik semua ni kan, adalah sebahagian daripada materi lah, ataupun sebahagian daripada sejarah materi. Jadi apa-apa yang kita terima, apa-apa yang kita dapat, pengalaman kita itu sebenarnya adalah collective history lah, ataupun sejarah bersama lah. Jadi bagi Ana itu yang nombor dua lah, kenapa Ana bukukan Ijtima'. Kan Ana merasakan Ijtima' ni adalah sebahagian daripada sejarah materi lah. Sejarah ni bukan sekadar siapa buat sekolah ni, tahun berapa kan, ada berapa pelajar, itu sejarah juga. Tapi sejarah yang Ana rasa lagi penting adalah apa bahan-bahan yang kita pelajar materi dulu pernah dapat. Jadi itu bagi Ana adalah sejarah lah, sejarah bahan-bahan tarbiyah yang pernah kita dapat satu ketika dulu lah. Jadi mungkin itu sedikit lah daripada Ana berkenaan dengan kenapalah Ana menulis buku tersebut lah. Okay, baik, jazakallah khair atas pencerahan mengapa tulis buku Ijtima' Matri. Dan moga-moga pada adik-adik nanti yang mana yang berminat ataupun nak menerbitkan buku, boleh boleh try beli buku ni dan tengok bagaimana diterbitkan oleh Abang Saifati kita. Dan bagaimana nanti adik-adik nanti suatu hari nanti lagi 10 tahun akan terbitkan buku dengan tajuk yang sama kan. InsyaAllah. Okay, jadi kita bergerak kepada panel yang kedua. Panel yang sebelah kiri saya ni, iaitu saudari Aisyah.
Okay, jadi melihat pada buku di hadapan ini, mendidik untuk bahagia. Mesti ada sebab, mesti ada sebab kenapa berminat untuk bersama menulis dalam buku mendidik untuk bahagia. Okay, jadi soalan saya, apakah arti sebuah penulisan pada saudari dan kenapa bagi panel pentingnya untuk menulis? Okay, jadi saya serahkan kepada panel kita yang kedua. Dengar? Yang belakang dengar? Bismillah. Terima kasih Tuan Moderator. Sedikit tambahan lah kan, tak ada pengenalan sedikit kan. Saya lepasan materi, tapi saya hanya setahun lebih saja di materi. Maksudnya sekolah menengah di Sekolah Menengah Ibn Khaldun, dan setahun ambil setahun di sini, maksudnya setahun lebih saja. Macam bergema kan? Bergema kan? Okay. So, tapi walaupun setahun setengah, sebenarnya tidak tidak menghalang untuk menjadikan untuk materi ini jadi sesuatu, satu tempat yang special. Macam Sumanih katakan, materi menjadi satu tempat yang istimewa lah, walaupun setahun setengah saja kan di sini. Okay. Dan yang dihormati panel saudara Cik Rafi, yang kita dapat lihat kan perbezaan penulis lama dengan penulis baru kan. Tak ada kertas lah. Kita ni tak apa kan, tapi itu proses. Itu proses. Dan sebelah saya, sahabat saya, saudara Nuha, yang juga penulis dalam buku Mendidik Untuk Bahagia. Dalam buku Mendidik Untuk Bahagia ni, banyak sekali penulis-penulis dia, dan kami antaranya lah. Okey, dan dihormati juga Ustaz Barang Rompi, Ustaz Ustazah, kakak-kakak, kakak Mah dari materi sekalian. Okay. So yang ni memang ada perempuan, ada ke perempuan? Okay. Semua batch ada kan? Perempuan, form 2? Ada? Perempuan pun ada? Tak, perempuan tak ada. Oh, ada perempuan? Okay. Hosta ada hosta? Batal hosta ada tak? Okay. Okay, insyaAllah. So, berbaliklah pada persoalan tadi. Apa ertinya? Apa erti sebuah penulisan? Erti ni kan maksudnya, erti maksud luatan syaraan ni kan? Maksud apa erti? Kenapa bermakna ya sebuah penulisan ni bagi saya sendiri kan? So, kenapa perlunya penulisan itu menjadi sesuatu yang sangat perlu diasah? Kenapa budaya ini perlu dipupuk kan? Daripada awal dari penulisan kan? Mungkin kita kalau dulu penulisan ini tak semestinya maksudnya tulis buku je tau. Kadang-kadang kita tulis diary itu pun sebenarnya mengasah penulisan kita. Dan itu perlu dan patut dilakukan kan? Kadang-kadang ada ke buat diary? Biasa dari perempuan itu mesti ada catatan-catatan kan. Okay. So, kenapa pentingnya kita menulis ni? Kerana semakin kita dewasa kan, Kak Aisyah sedar kan, semakin kita dewasa, bila kita tengok balik penulisan-penulisan lama, dia sangat-sangat memberi kita sesuatu. Dia sangat memberi kita sesuatu lah. Maksud penulisan ni walaupun asam, kita rasa macam nak dia tulis sekadar luahan dan sebagainya. Tapi kadang-kadang catatan tu memberi kita kekuatan untuk terus melangkah ke depan, menjadi lebih baik. Okay, kalau dulu aku macam ni, aku perlu membaiki apa dan sebagainya. Itu penting penulisan kan. Kerana kalau kita tak tulis, pelajaran apa yang kita belajar kan, dalam perjalanan kita akan belajar tau. Kita akan belajar sesuatu. Tapi bila kita tak tulis, benda ini akan hilang, luput di zaman kan. Dekatkan mic ni. Okay. So, dan sayang sebenarnya bila kita tak tulis ni. Kenapa? Sebabnya menulis ni adalah salah satu wasilah, salah satu platform
untuk kita memberi manfaat kepada orang sekeliling. Mungkin ada yang bukan mungkin tak pandai berkata-kata kan. Dia macam orang panggil apa, introvert kan. Introvert, tapi tak bermaksud orang yang introvert ni tak dapat memberi sesuatu kan kepada masyarakat. Tapi mungkin kita boleh menulis, kita boleh menyampaikan, memberi manfaat melalui penulisan kan. Sebabnya kan, peluang sebaik-baik manusia ni kan, tak semestinya orang pandai bercakap dia dapat peluang sebaik-baik manusia. Tapi kita mungkin orang introvert ataupun orang yang kita pandai berkata-kata, tapi orang extrovert pun boleh juga menuliskan supaya kita dapat menyumbang, merebut pengiktirafan sebaik-baik manusia tu kan. Dan dan ya, itu yang pertama, satu platform untuk kita nak memberi manfaat. Yang kedua, bukan sekadar memberi manfaat, tapi penulisan adalah satu bukti bahawa kita ni hamba yang lemah. Kenapa? Sebabnya apa yang dengar daripada ceramah Ustaz Syahri Abdul Rahman, yang dia kata dia tadabbur surah Al-Qalam ayat pertama, walaupun ni mama yang turun, yang nak fokus kepada perkataan yang turun je. Yang dia turun ni bermaksud apa? Bermaksud terus menulis, terus menerus menulis. Dan manusia tu katanya terus menerus menulis kan. Dalam dunia penulisan, penulis, dia kata Ustaz Syahri, penulis yang mengulang semak perkara yang ditulis adalah penulis yang perhatian tentang kesan penulisan kepada orang lain kan. Ini adalah tabiat, tabiat ini adalah rumah manusia. Maksudnya manusia ni memang akan rasa penulisan ini tak sempurna. Betul ke? Yang pengalaman penulis maksudnya dia akan rasa macam nak perbaiki lagi, nak perbaiki lagi. Macam ada lagi kekurangan-kekurangan. Sebab apa? Ada satu je penulisan yang tidak ada kerja penyuntingan, iaitu apa? Al-Quran. Al-Quran sahaja penulisan yang tidak ada penyuntingan, maksudnya penambahbaikan. Setiap zaman ayat Quran yang sama. Adakah setiap zaman Allah ubah ayat ini? Setiap zaman tak, tak kan? Maksudnya dia balik sepanjang sejarah sejarah. Jadi maka poin kedua tu nak kata, dengan menulis ni kita, kita dapat melihat, kita lebih sedar bahawa aku ni lemah kan. Kita rasa hebat mana kita menulis, still kita akan rasa ada kekurangan. Macam rasa nak tambah kan. Macam ada lagi kekurangan dan kekurangan kan. Kita, masa kita belajar, kita sedar bahawa kita ni hamba yang lemah dan Allah adalah yang maha berkuasa. Okay, baik. Terima kasih kepada panel yang kedua atas penerangan kenapa beliau menulis. Dan saya yakin bahawa yang berada di hadapan saya ni pun seorang penulis. Siapa yang tak ada media sosial di sini angkat tangan? Oh, tak ada kan? Lelaki kiriman Tuhan. Sekali lagi angkat tangan, siapa tak ada media sosial di sini? Dah tak ada dah. Tuhan dah tarik balik. Okay, siapa yang tak ada media sosial kat sini, dia sangat hebat lah kan. Tapi bayanglah kalau yang ada media sosial, lagi hebat lah. Sebab lagi cepat kita dapat berita. Dan siapa yang ada media sosial ni, selalunya dia akan muntahkan dia punya buah fikiran dia, apa yang terdetik kat hati dia. Kadang-kadang tak puas hati dengan kawan, dia akan tulis. Ada tak yang perangai macam tu? Cuba turun tangan. Dah kata semua perangai yang sama macam tu. Tak puas hati dengan kawan, menulis dekat media sosial. Okay, baik. Jadi kita terus kepada panel kita yang ketiga. Panel kita yang ketiga pun nampak gaya dah tak sabar dah. Sekejap tekan pen, sekejap tolak balik. Dah tak sabar dah nak share. Jadi soalan dia, apakah faktor yang mendorong anda untuk menulis buku, serta bolehkah untuk berkongsi sedikit pengalaman sepanjang berkhidmat sebagai sukarelawan? Okay, jadi saya serahkan kepada panel yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator untuk soalan. Dua mati, ada satu dan dua.
Jadi Andi satu lagi pasal matri dan matri yang dikasih saya. Untuk soalan Anna, apa yang mendorong Anna untuk menulis dalam buku Mimik Terbahagia ni kan? Kalau macam Aisyah cerita tadi, dalam buku Mimik Terbahagia ni banyak lagi penulis-penulis lain yang pada pendapat Anna tu lebih layaklah untuk berada di sini, tapi terdapat beberapa penulisan kan? Jadi cubalah untuk berusaha. Jadi sejujurnya daripada pihak daripada diri anda sendiri kan, memang tak pernah terfikir pun nak jadi penulis sebab personaliti tu jenis yang macam kurang untuk kurang introvert lah balik introvert kan. Sebab bila kita menulis antara efek dia adalah kita membuka sisi diri kita lah kan, pendapat kita, kelemahan-kelemahan kita. Jadi itu antara sebab kenapa sebelum ni Anna takut nak menulis. Tapi apa yang mendorong Anna untuk menulis, Boleh kata tu banyak daripada sepedidik lah. Sepedidik ni adalah sampai kelawan pendidikan bawah PLM lah. Jadi kan kerelawan ni lepasan kosong yang dihantar ke lapangan kan, Anna dihantar ke Sabah kan. Jadi sekerelawan-sekerelawan ni kita orang diwajibkan untuk menulis jurnal. Menulis jurnal ni maksudnya kan agak dihantar ke Sabah kena mengajak kan. Jadi setiap hari kena tulis sesuatu kan. Jadi dalam tempoh 3 bulan ni hari demi hari tu improve lah itu dari saya. Masa hari awal-awal itu kita rasa tak ada yang nak tulis, nak susun ayat semua. Jadi lepas 3 bulan tu ada tak improve. Dan selain tu antara yang memberi inspirasi untuk tulis adalah CDSD dia banyak mendorong kosong ni untuk menulis. Dan selain pada tu saudara Zaki dia pernah bagi penyampaian untuk ahli sepedidik ni. Dia kata apa yang kita rasa tidak signifikan hari ini, apa yang kita rasa macam remeh untuk ditulis hari ini adalah sejarah yang berharga pada masa akan datang. Macam contoh yang kita dapat tengok sebenarnya adalah buku catatan istimewa kan. Kita rasa macam ala buruk-buruk je dalam buku kan, macam orang lain cakap dengan sama. Tapi suatu hari nanti benda tu adalah benda yang berharga. Sebab tak semua orang yang memilih untuk membukukan. Dan ada satu kata-kata tu, tulisan yang sabun lebih baik daripada ingatan yang kuat. Walaupun kita rasa macam apa-apa peristiwa yang berlaku yang memberi pengajaran pada diri kita tu simple ataupun macam tak, orang panggil apa, tak gempak kan. Tapi satu hari nanti dia sangat berguna. Kalau bukan untuk orang lain, untuk diri kita sendiri kan. Sebab manusia tu kan. Jadi bila macam dapat semangat tu, ada satu bengkel yang dilakukan bagi penulisan bahawa untuk sekawan-sekawan yang di Sabah ni kan, bagi penulisan. Jadi Anna beranikanlah diri untuk tulis. Walaupun berkata apa, penulisan pertama ni banyaklah salah silap dia. Tapi at least kita mula kan. Orang kata nak buat sesuatu tu sentiasa akan ada kali pertama. Kita nak buat apa pun akan ada kali pertama. Jadi Anna dah lepas dah lah kali pertama dia. Cuma tunggu untuk penulisan seterusnya insyaAllah. Dan salah satu penghalang untuk kita tulis sebenarnya, kita rasa macam kita tak ada nilai yang nak diberi yang kita orang biasa tak hebat juga kan. Tapi antara pendorong Anna sendiri untuk menulis juga adalah hadis Rasulullah SAW, baliru anni walau ayat, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Maksudnya satu ayat pun walaupun nampak sikit, tapi benda tu ada nilai di sisi Allah kan.
Jadi itulah kedua kita sebab macam kita tahu kan, kita sebagai manusia ni bila kita mati terputus segala amalan kecuali sanakah syariah, ilmu yang bermanfaat dan adat salihan. Jadi kita sebagai seorang muslim yang berhajat kepada syurga kan, kita kena merancanglah kematian kita. Jadi ana rasa dengan menulis ni mungkin sedikit manfaat yang boleh diambil tu boleh menjadi ilmu yang bermanfaat lah untuk orang lain dan untuk diri sendiri. Jadi tadi ada kongsi pengalaman dekat siapa kan. Macam mana ada dihantar ke simpan jeroko dekat Jati Sabah. Okey, simpan jeroko ni dia adalah tempat yang masa ada dihantar tu dia first time suka lawan suka didik ataupun abang-abang kakak-kakak sebelum tak pernah pergi kan. Jadi kita tak ada expectation. Masa ada dihantar ke sana tu memang takutlah sebab kita tak ada pengalaman dan kita tak tahu apa nak expect dekat tempat tu. Dan arahan ustaz adalah tunggukan sekolah macam tu. Tunggukan sekolah. Bayangkan kita pergi kat satu tempat yang asing kan kita tak ada dengan kawan kan. Lepas tu semua masyarakat kat situ masyarakat yang baru lah bagi kita kan. Budaya dia lain, kita tak tahu apa yang sensitif di pandangan dia buat apa, apa hak pemikiran dia, dia tak tahu kan. Lepas tu tugasan dia adalah menubuhkan sekolah kan. Jadi bagi ada benda tu antara pengalaman yang berlaku lah kan. Jadi bila kita pergi kat tempat tu segala teori-teori yang kita belajar dalam kelas turut tadi semua tu macam susah nak aplikasi kan. Orang kata apa, teori ni susah nak apa, kita diuji lah untuk mengaplikasikan kan. Lepas tu kita diuji dengan keberhentungan dengan Allah kan. Tahu macam menyesal main ke kan. Kita diuji lah sebab tu ada ayat Quran surah Al-Ankabut ayat 2 tu. Orang cakap rajin ahasiban lai su'an yutraku ayyakulu amanna wa mulaikadun. Adakah manusia menyangka mereka akan dikatakan beriman selagi mereka tidak diuji kan. Jadi bila kita diuji ni lah kita nak kena memanifestasikan kita kan. Jadi bila kena buat sekolah tu banyaklah salah faham dengan kawan. Lepas tu pening, stres semua kan. Jadi semua tu adalah kesusahan-kesusahan yang dilalui untuk merealisasikan pendidikan sekolah baru dekat situ kan. Jadi selepas kita tak putus asa, kita positif. Akhirnya setelah bermuamalah ataupun kita pergi rumah jiran, sembang-sembang, waktu perjalanan semua, dapatlah kami kumpulkan pemuda-pemuda daripada kampung tu yang setuju untuk sama-sama tolong bina sekolah macam tu. Jadi dari situlah kami mula balik buat organisasi. Lepas tu rancanglah nak ajak apa kan, selidik macam mana, nak cari anak murid macam mana. Anak murid pun kita tak ada lagi kan, nak buat bina sekolah ni. Lepas tu jadi buat meja sendiri, apa, paku kain kan, sama-sama tolong. Dan akhirnya dapatlah menghasilkan satu sekolah yang sederhana lah dekat koridor masjid. Dan dia punya penghadang-penghadang tu adalah tirai kan. Jadi macam mana? Jadi kat situ kita dah apa yang dapat lihat macam kita kena berani untuk keluar dari zona selesa lah kan. Sebab kita kat sini kita selesa. So Ustaz Hadi selalu cakap masa dekat matri kan, masa dekat kuliah dan surau ni, tahun syailu fa'inna ni'amal dah dulu, bersusah-susahlah kamu kerana kenikmatan tu tidak tekan kan. Jadi
bila kita merasai kesusahan tu, kita dapat menjadi orang yang lebih cekal lah, lebih tahan lasak lah kan. Maksudnya, bila kita menghadapi satu kesusahan, kita kena ingat insyaAllah kesusahan ni akan bermanfaat buat kita pada masa akan datang. Ha, jadi ni kisah lah. Kalau macam, sebab tempat ada ni dia macam bukan dekat hutan sangat kan. Kalau untuk tempat-tempat lain insyaAllah banyak kita menarik kan. Macam kena ambil ayam dekat Telaga, kena ambil ayam kat Telaga apa semua kan. Jadi ni saya tak ada berlainan setakat tu. Okay, terima kasih kepada panel. Jadi insyaAllah itu menarik kan saya kisah daripada panelis ke ketiga ini kan. Jadi anda setujulah yang tadi apa Ustazah Aisyah kata tadi kan, bahawa bila kita menulis ni bukanlah bermaksud kita ni menulis buku yang sudah betul-betul lengkap dan sebagainya. Sebab kalau kita tengok kan, bila kita tulis buku dia akan boleh jadi banyak salah. Sebab tu buku biasanya ada edisi kedua, edisi ketiga, edisi ke-10 ada, edisi anniversary lah. Jadi maksudnya sebenarnya buku ni bila kita tulis sekalipun dia tak semestinya tak berubah. Buku yang sama dia sebenarnya boleh berubah. Dia boleh ada pertambahbaikan, ada perkataan baru dan sebagainya. Jadi janganlah kita takut kalau macam penulisan kita tak sempurna kan. Kita boleh edit balik, walaupun dah terpik pun kan, kita boleh edit balik dan kita boleh terpik lagi sekali lagi kan. Ada tak kamu baru dia buat lagi lain. Okay, jadi alang-alang kita kat materi ni kan. Jadi Ana sebenarnya bila tengok adik-adik pakai baju hijau ni kan, teringat oleh Ana sama-sama yang apa, pakai baju Raihan kan. Pakai baju dua baju kan. Satu baju kat luar, satu baju kat dalam kan. Jadi teringatlah zaman-zaman dulu kan. Jadi sebenarnya mungkin kita rasa macam nak kata macam ni kan. Kita kadang-kadang sama lah macam mana dulu kecil kan. Kita tak rasa berharga sangat tau apa yang kita buat kat materi ni, apa yang kita materi ni. Iyalah kan, kita tak tahu apa sangat. Tapi bila kita keluar nanti baru kita rasa macam berharga lah kan. 5 tahun, setahun mana, setahun dah rasa berharga kan. Kalau 5 tahun lagi rasa berharga lah. Ada yang tadi sampai pun tingkatan 7 kan. Aku dah terganas lah berharga lah. Itu sepatutnya dia boleh tulis kitab lah tu lah. Kalau boleh tulis buku lah, kitab lah. Kalau ada apa, tujuh tahun kan, ada bateri kan. Ada kan, tadi budak yang 7 tahun ada bateri. Oh ada lah, ada. Jadi sebenarnya kadang-kadang kita rasa tak berharga kan. Tapi sebenarnya dia masa yang sangat singkat lah kan. 7 tahun tu pun sebenarnya satu masa yang singkat lah. Anak dulu rasa macam SPM ni satu ni lama lah. Lama lah nak ambil SPM kan. Bosan lah duduk sekolah ni kan. Kita nak bebas kan. Apa dah tak nak lah. Apa wadah-wadah bergerak lah kan. Ya bangun sendiri lah. Okay. Eh boleh bangun sendiri lah. Aku tak payah wadah-wadah bergerak ni. Dia tengok tak bangun kan. Tapi bila kita nak ambil SPM tu rasa macam wish. Sekejap ya. SPM dah ambil kan. Kita dah masuk universiti kan. Waktu tu kita rasa universiti ni lama lah. Aduh bosan lah, nak kerja lah kan. Nak beli kereta pun kan. Orang dia beli kereta kan, nak beli kereta kan. Lepas tu tengok, dah habis lah universiti kan. Kita tengok orang dah kahwin lah, nak kahwin lah kan. Tengok, kejap dah kahwin, dah anak lah kan. Begitulah adik-adik kat materi kan. Jangan rasa macam apa, benda yang adik-adik rasa ni macam tak berharga kan. Sekejap je sebenarnya kan, sekejap je kan. Sekejap je anak pun dah besar, anak pula kat materi kan. Sekejap lah, sekejap lah hidup lah, dah mati lah. Jadi sebenarnya apa yang kita rasa sekejap ni sebenarnya apa yang kita rasa lama ni sebenarnya merupakan sesuatu yang berharga lah. Kita kena ambil itu sebaik mana kita boleh lah kan. Kita kena cuba. Kalau kita di materi ni kita ambil banyak mana yang kita boleh ambil lah kan. Kalau kita salin tu kita kena salin biar sampai mungkin satu bulan tu satu buku kan habis kita salin syima'ah kan. Maksudnya tak tinggal satu patah kataan tu. Apa yang apa penyampaian kan. Ataupun ada perhimpunan setiap patah pengerusi cakap apa kan. Dia salam cakap pun kita tulis juga kan. Jadi maksudnya lengkap lah kita punya tu kan. Jadi bagi betul-betul kita dapat lah kan, apa yang kita buat sekarang. Apa kan tadi soalan ni? Okey, soalan saja.
soalan berkenaan sejarah matri kan. Jadi sebenarnya anak ni pula masih lagi belajar lah. Jadi kita sama lah. Baju pun warna hijau kan, sama kan. Jadi kita sebenarnya adalah sama-sama adalah seorang pelajar lah. Walaupun umur beza sikit lah. Mungkin adik-adik mungkin tua sikit, anak muda sikit lah. Tapi kita belajar. Anak sekarang sama belajar di USM lah. Dalam bidang sejarah kan. Tapi sekolah pun belajar sejarah. Ada belajar sejarah. Ada kan? Ada buku teks kan? Sejarah ni satu subjek yang penting lah. Sebab tu kecil lah belajar sejarah kan. Sejarah apa? Rentap di Sarawak lah. Abdul Rahman Limbong lah. Pergi sejarah kan? Sejarah British boleh pergi timah kan? Jadi tapi bila kita belajar sejarah-sejarah macam tu kan, kita rasa macam yelah ada kena mengena dengan diri kita sikit kan. Sebab kita lahir di dalam negara kan. Tapi kita rasa macam dia adalah kita nak buat apa kan. Kita tahu British dulu korek dekat Perak kan. Jadi kita nak buat apa dengan sejarah kan. Jadi bagi anak lah, sejarah ni kena adalah sejarah yang personal lah. Ataupun sejarah yang dekat dengan kita kan. Jadi antara benda-benda yang anak rasa dekat dengan diri anak adalah sekolah. Tempat kita belajar kan. Tempat kita membesar kan. Tempat kita pandai basuh baju kan. Dulu tak pandai basuh baju. Tiba-tiba kena hantar kat sini kan. Bagi sabun sepuk pula kan. Cara nak guna mesin basuh kan. Dulu tak tahu lah mesin basuh ni letak sabun dulu ke apa, letak soplan dulu kan. Letak sekali kan. Jadi orang tak wangi pun kan. Punya sebab campur masuk okay kan. Jadi maksudnya kita belajar banyak benda kan. Kat sekolah kan. Kita belajar kan. Macam mana nak gosok baju kan. Tak boleh pergi sekolah mamak lah gosok baju kan. Sekali dia gosok sendiri kan. Okey, baju pun dua lubang kan. Terbakar kan. Jadi itu adalah benda yang menarik. Itulah sejarah kita kan. Itulah yang anda rasa macam sejarah adalah benda yang dekat ni kan? Dan anak rasa materi ni adalah benda yang dekat dengan anak lah. Dan banyaklah sejarah keluarga kan. Siapa nenek kita, nenek kita datang daripada mana kan. Nenek kepada nenek kita datang daripada mana kan. Nenek kepada nenek kepada nenek kita lah. Jadi kita nak tahu sejarah yang dekat dengan diri kita kan? Dan anak merasakan bahawa sejarah materi ni tak begitu banyak dipilih. Bukan sejarah materi, buku berkenaan dengan materi ni pun tak banyak lah. Anak pernah lah boleh pergi apa internet kan. Semua tahu kan internet apa kan. Lama sekarang tak payah terang kan internet apa kan. Patutnya apa, internet dah menerangkan ya, bukan kita perlu menerangkan internet. Internet dah menerangkan diri kita. Jadi kalau kita pergi internet ada satu laman web lah. Laman web Pustaka Negara kan? Boleh search dekat web Pustaka Negara tu. Maksudnya buku-buku yang pernah diterbitkan lah daripada apa, zaman dulu-dulu lah. Zaman-zaman mula-mula sekali apa, bumi dicipta kan, dan sampai sekarang buku apa yang dah pernah diterbitkan kan, ada dekat dalam segala negara. Dan kalau kita letak nama materi tu, mungkin ada keluar dua ataupun tiga buku lah kan. Antaranya yang pernah ditulis oleh Cikgu Ghazali kan. Cikgu Ghazali yang duduk Arab. Dia ada tulis juga lah sedikit kan kenaan dengan materi. Tapi tu pun tak betul lengkap lah. Dia macam dicampur juga dengan pengisian-pengisian Ustaz Dahlan kan. Dan ada buku yang ditulis oleh Hilal Ashraf sikit kan. Berkenaan dia dengan Ustaz Dahlan sikit kan. Lepas tu ada buku yang paling baru pun berkenaan dengan materi ni, tulis oleh Syed Ahmad Fathi kan. Itu paling baru. Lepas tu dah tak ada lah. Jadi maksudnya adalah sikit mungkin ada ketah kerja kot berkenaan dengan materi ni sikit lah. Dalam dalam katalog Pusaka Negara. Jadi memang sejarah berkenaan ataupun buku berkenaan dengan materi ni memang sangat sikit kan. Walhal materi ni dia mengeluarkan pelajar berjuta-juta dan berapa juta hari ni. Jadi ramai kan. Mungkin separuh penduduk Malaysia ni ada budak bateri. Cik, tak ada lah macam tu. Maksudnya ramai kan. Budak bateri ni kan. Mungkin alumni bateri ni sama jumlah dia dengan penduduk dalam Perlis kan. Perlis ni besar kan. Jadi mungkin sama kan jumlah kan. Tapi walaupun ramai, kita tengok macam tak ada efek lah. Ramai yang keluar tu dengan bahan-bahan yang diterbitkan ataupun yang boleh masyarakat capai kan. Jadi Ana merasakan bahawa perlulah kepada, sebab kalau kita nak mengharapkan orang lain tulis berkenaan dengan materi kan, mungkin nak mengharapkan sekolah Tuku Sulaiman, dia baik dia tulis sejarah Tuku Sulaiman kan. Bagaimana dia tulis sejarah materi? Sejarah ni silah dia tulis oleh orang-orang yang dia rasa sejarah ni berharga untuk diri dia lah. Jadi soalan dia sebenarnya bukan soalan Amirul lah. Soalan Ana lah. Ana baik kat Amirul, so dia tanya Ana. Itu maknanya taktik moderator . Jadi sebab kenapa soalan tu Ana nak letak dalam forum ni adalah sebab Ana nak adik-adik matri kan
walaupun kecil lagi kan, walaupun apa, basuh baju pun masih tak bersih lagi kan. Jadi ada nak, kalau boleh ada tertanamlah dalam diri ataupun hati kita ni, satu hari nanti kita nak tulis sesuatu lah berkenaan dengan sekolah ni. Satu hari nanti kita nak, mungkin ada dalam kalangan adik-adik ni yang akan jadi ahli sejarah yang tulis pasal sejarah sekolah kan, sejarah materi macam mana daripada mula kan, siapa kan, tanah ni lot nombor berapa kan, ada berapa bidang tanah kan. Jadi apalah, jadi maksudnya macam tu lah, berapa student-student dia kan, dan student-student yang keluar ni jadi apa kan. Mungkin ada berapa ramai selebriti kat Malaysia ni yang lahir daripada materi sebenarnya kan, berapa ramai mufti. Jadi maksudnya kita nak sejarah sekolah ni kita rekodkan lah kan, dan benda tu boleh dilihat oleh generasi yang akan datang. Sebab sayang lah kan, kalau sekolah ni melahirkan banyak pelajar kan, dan banyak orang-orang hebat lahir daripada sekolah ni, tapi sejarah dia miskin ataupun sejarah dia tak ada, tak ada tulis kan. Jadi bagi Ana lah, Ana merasakan keperluan adanya kita ni menulis lebih banyak lagi kan, sejarah-sejarah berkenaan dengan materi ni. Dan Ana sendiri pun dia tak mampu kan, sekadar nak saling balik Krishma pun kan. Tapi mungkin ada adik-adik sekarang kan, kita baru nampak macam adik-adik ni tengok macam betul ni kan, dengar korea pun mengantuk tak mengantuk kan. Tapi walaupun tidur kan, no, kat belakang banyak tidur apa semua kan. Dan, tapi nanti satu hari nanti yang tidur-tidur kan, dia akan keluar kan, dia akan tulis sejarah oleh materi kan. Jadi itulah sebenarnya harapan Ana, bahawa satu hari nantilah kan, akan lahirlah kan, orang-orang yang akan menulis sejarah ni. Walaupun mungkin generasi Ana tak mampu kan, kalau nak tengok batch Ana bukan Ana seorang kan, dekat sini kan. Jadi yang lain tu mungkin dah hanyut lah, dah hanyut di bawah arus, dah tenggelam pun ada kan. Ada yang dah karam di lautan, dah tak boleh nak ambil benda, tak boleh lah. Jadi kita mengharapkan adik-adik yang masih pakai baju hijau, warna hijau lah, untuk nanti keluar, untuk menjadi macam seadik kita tadi lah kan, harapan lah. Wallahualam. Assalamualaikum kepada moderator. Okay, baik, terima kasih kepada panel yang pertama, ringkas, padat dan padu lah. Untuk harapan lah, dia sebenarnya harapan lah kepada adik-adik yang berada di depan ni. Okay, jadi kita bergerak kepada panel yang kedua. Okay, berbalik kepada buku Mendidik Untuk Bahagia. Okay, berbalik kepada buku yang berada di hadapan ni, Mendidik Untuk Bahagia. Okay, dalam banyak-banyak penulisan dalam buku Mendidik Untuk Bahagia ni, chapter mana yang paling saudari suka untuk berkongsi penulisannya kepada kita semua? Okay, jadi panel yang kedua kena review sikit lah, ada chapter yang paling menarik dalam buku ni. Okay, silakan. Ada satu dari Bill, kisah di Simpang Ceropong. Tapi dalam buku ni banyak lagi sebenarnya kisah-kisah, pengalaman-pengalaman sukarelawan, alumni, abang-abang, itu semua yang berkhidmat di Sabah selama 3 bulan. So, ni banyaklah kisah-kisah ni kan, kisah-kisah berkhidmat di Sabah. Saya tak berkhidmat di Sabah, tidak ditakdirkan berkhidmat di Sabah, tapi berhasrat untuk berkhidmat di Sabah kan. Dan melalui dah pun fasa syarat-syarat untuk Ustaz Yazid nak hantar ke Sabah ni, ada syarat-syarat tau kita patut penuhi kan. Dan Aisyah penuhi semua, tapi ada satu je yang tak dapat menempatkan Aisyah di Sabah, dan di Sabah iaitu keizinan ibu bapa. Okay. Macam syarat untuk pergi Sabah adalah saya je kata 100% keizinan daripada orang tua. Tapi alhamdulillah Kak Aisyah tak dapat pergi, Ana tak dapat pergi Sabah, tapi Ana dapat melihat ataupun jarak sahabat-sahabat Ana di Sabah di setiap tempat lah. Alhamdulillah kan, sebelum diorang pulang ke Semenanjung kan, bersama wanita tercinta waktu tu, Kak Zahidah. Dapat apa, pergi ke setiap tempat di Sabah. So, so Ana dapat lihatlah realiti-realiti. Kalau sebelum ni mungkin selalu dengar je kan, kisah-kisah abang-abang cerita, kalau macam pernah dengar kan, pernah buat sekolah, pernah bina organisasi kan, bina modul sendiri kan. Tapi alhamdulillah, bila pergi sana kita dapat tengok realiti sebenarnya.
realiti tempat-tempat tu kan. Jadi macam persoalan tadi, mana mana antara chapter-chapter dalam buku mendidik tu, bahagian mana yang menarik untuk dikongsikan hari ini? Semua menarik, tapi yang menarik untuk dikongsikan hari ini dan bagi Ana, satu penulisan yang sangat eksklusif lah. Beliau ni lebih lah berpengalaman dalam mendidik lah berbanding mungkin kami-kami yang apa sukarelawan kan. Kalau sukarelawan mungkin 3 bulan ya, tapi beliau ni adalah penulis yang mempunyai pengalaman yang lebih lah dalam mendidik di pedalaman Sabah. Tak termasuk saya Zik. Saya Zik pun ada tulis dalam ni. Saya Zik pun berpengalaman dalam mendidik, tapi antara yang lainnya adalah seorang sahabat Ana lah. Dan juga dia menjadi guru di Sabah selama 5 tahun. Dan sanggup mengorbankan sisa-sisa masa mudanya, yang selalunya muda-muda ni kita suka nak bersenang-senang, rehat. Tapi dia memilih untuk duduk di Sabah kan. Duduk di Sabah, berkhidmat di pedalaman Sabah. Jadi nama tempat dia ni adalah Simuni. Simuni pun salah satu tempat dihantar sukarelawan sebelum Sabah lah. Yang menariknya di Simuni, mungkin untuk sukarelawan yang duduk situ dia tak rasa, waktu tu tak rasa menarik sebab pelik kan. Tapi bila kita dengar kisah dia ataupun mungkin sukarelawan tu dah keluar, itu adalah antara pengalaman yang paling menarik, iaitu dalam mereka nak dapatkan sumber air. Sebab Simuni ni satu tempat yang air bergantung kepada air hujan. Kalau ada hujan, ada air. Kalau tak ada hujan, tak ada air kan. Selain air hujan, air perigi. Contoh macam mungkin musim kemarau tak ada hujan tak turun kan. So, diorang ni kena ambil air yang macam salah satu alumni kata, kalau nak jalan pergi perigi tu dalam hampir setengah jam. Dalam 20 minit macam tu lah. Nak kata betapa jauhnya. Pergi mungkin lah senang, mudah lagi. Balik tu nak bawa air kan. Nak bawa air yang berat tu kan. So, antara benda yang paling berharga, paling macam paling special di Simuni ni adalah untuk mendapat sumber air. Kalau kita kat sini, kalau kat asrama ni kan, kalau ada apa-apa je, maksudnya di sini, maksudnya kita lah, kebiasaan kita, maksudnya kalau nak air je, memang just tinggal buka pipe air je kan, dah dapat air. Kalau benar, perlu tunggu apa, sumber air hujan dan sebagainya. So menariknya, kisah ni ditulis dalam ni. Penulis ni yang berkhidmat selama 5 tahun di pedalaman Sabah, dia tulis dalam ni. Dan antara banyak-banyak kisah yang dia pernah lalui selama 5 tahun, dia cerita tentang air. Nak kata betapa berharganya apa air tu untuk orang-orang yang sukarelawan dan orang-orang yang tinggal di Simuni kan. Tajuk buku ni, tajuk dia terhibur sikit lah kan. Tajuk dia amuk. Amuk mengamuk. Tahu tak amuk apa? Tak tahu. Amuk tu bukan mengamuk sangat. Amuk tu adalah monyet. Dalam bahasa Sabah kita tak ada apa kat sini. Itu lah amuk mengamuk. Betul tak amuk monyet? Okey. So amuk mengamuk maksudnya monyet mengamuk. Apa kaitan dengan air? So dia cerita dalam ni kan. Ini lah banyak kisah-kisah, dia cerita kisah monyet dan air. Nak kata? Kita review sikit, kita review lagi sikit. Kalau nak baca, nak lebih dalam, kena lebih dalam kan. Okay. So, dia cerita kat sini sedikit je lah. Maksudnya dia cerita ada satu waktu tu monyet masuk dalam rumah dia. Dia tengah mengajar dekat tempat lain kan. Waktu tu monyet masuk kan. Yang bagi tahu tu pun anak murid dia. Dia kata amuk masuk kan, monyet masuk kan. Dan dia macam terkejutlah bila anak murid dia cakap juga dia nampak apa botol-botol air berselerakan. Maksudnya botol-botol yang disimpan tu, yang punya dah nak jumpa tu, nak dapat tu susah. Habis ditelan bumi si monyet, dia kata. Maksudnya habis itu apalah oleh monyet-monyet yang tu kan. Dia cerita bagaimana perasaan dia kan. Dan Ana pernah datang tiarah sekejap di situ. Dan memang kita tengok, memang masuk-masuk ni dah ada apa, tong air. Nak kata itu tempat dia orang tak ada air kan. Kalau tak ada air, maksudnya tak ada lah semua
cuba air kan, nak kena ambil kat pergi yang jauh, nak jalan turun dengan yang ada naik motor, nak kena apa, bawa air lah, susah-susah kan. So, kita dapat, kita bila pernah duduk dalam keadaan tu, kita dapat rasa betapa peliknya, sedihnya bila tahu air ditumpahkan. Kalau kita macam, kalau kat Malaysia lah mungkin, ada budak main air, tak tutup air, kita rasa macam biasa je kan. Tapi dia, nama dekat ni, dia kata, dia luah tak, maksudnya dia tulis, maksudnya betapa sedihnya dia kan, dia tahu air tu, air yang diisi tu, yang dia simpan tu untuk kegunaan harian-harian dia, dituah kan, dituah oleh monyet-monyet dia, pandai dia keluar air kan. So, banyak lagi sebenarnya kisah dia sangat teliti. Kalau baca nanti memang dia cerita daripada macam mana dia balik, macam mana dia lihat rumah dia berserakan dengan mesti pasir pahamnya tai. Bayangkan air dah tak ada, lepas tu tai dia monyet pun berserakan kan. Maksudnya nak basuh tu guna apa kan, lepas dia guna air kan. So cerita lah bagaimana tumpahnya air mata kan. Memang kat sana memang sangat-sangat menghargai setitis air tu kan. Itu tak tak cerita. Yang tu adalah salah satu alumni di Simone yang menjaga beja pendaftaran tu. Okay. So, sikitlah kita nak sentuh tentang air. Balik ke masa? Okay. Kita nak cerita sikit terapur tentang air ni kan. Dalam Al-Quran, ada ke cerita tentang air? Ada kan? Dan tahu tak, cerita tentang air ni ada dalam surah Al-Mulk, di akhir ayat surah Al-Mulk. Yang seperti mana kita tahu, surah Al-Mulk ni adalah surah yang disarankan untuk baca setiap malam kan. Rasulullah pun baca surah Al-Mulk ni setiap malam kan. Dia kata ada something special surah Al-Mulk ni, untuk refresh apa ni surah Al-Mulk ni kan, sebelum kita tidur kan. Dan surprising ni, soalnya kita mungkin expect untuk refreshment kan, Allah nak cerita tentang akidah tu kan. Suruh tidur, Allah nak cerita tentang akidah, Allah nak cerita tentang tauhid kan. Tapi surprising ni, Allah sebenarnya ayat terakhir surah Al-Mulk berkaitan di Medan sekarang. Jadi ada tanya beberapa orang pendidik yang di Medan kan. Kita anda tanya lah bahagia ke mendidik kan. Bukan senang kan mendidik ni. Nah, apa banyak sakit dia kan. Tapi jawapan pertama dia mestilah bahagia. Dan dia kata mendidik ni adalah profesi yang profession ataupun pekerjaan yang berbaloi di dalam akhirat kan. Macam kita, sebab apa berbaloi di dalam akhirat? Sebab selalunya pendidik ni dia akan bahagia. Pertama bila dia memberi setengah jiwa, dia buat yang terbaik kan. Dia mendidik dengan setengah jiwa, dia bahagia. Tapi dia akan lagi bahagia bila usaha yang dia lontarkan tu, usaha yang dia curahkan tu mendatangkan hasil. Maksudnya anak-anak didik dia menjadi seseorang lah, menjadi hamba Allah yang baik, menjadi seperti yang dihasilkan kan. Tapi yang lebih-lebih lagi membahagiakan adalah apabila pendidik ni dia ikhlas dan keyakinan dia kepada Allah bahawa semua usaha yang dia curang tu akan akan dapat dituai di akhirat nanti. Jadi tu bagian dan sasama je lah. Maksudnya kenapa nak kena apa mendidik kan, kenapa nak kena mendidik bahawa bahagia. Jadi maksudnya bila pendidik ni dia adalah pendidik yang ikhlas, yang takut kepada Allah, dia akan mendidik untuk mendapat kebahagiaan. Dia akan mendidik untuk mendapatkan kebahagiaan bukan sahaja di dunia tapi juga di akhirat yang akan utamanya kan. Dan kita dapat tengok contoh yang paling agung untuk mendidik ni adalah baginda Rasulullah SAW sendirilah kan. Jadi tu dari segi falsafah ataupun maknalah di sebalik mendidik kebahagiaan. Berlalu kepada soalan kedua. Soalan yang sambung tu, bahagiakah anak dalam pendidikan? Sebelum pendidikan
Jawapannya bahagia. Tapi sebabnya bila kita mendidik kan, kita bukan sekadar kita mendidik, tapi kita juga apa, kita juga terdidik. Allah juga mendidik diri kita kan. Dan bila kita nak mendidik, kita perlu sesuatu untuk diberikan. Kita perlu sesuatu diberikan. Jadi dia punya cycle tu, kita sebagai pendidik perlu sesuatu untuk diberikan, dan baru kita boleh bagi kan. Jadi itulah proses tadi yang akan sentiasa berlaku lah sepanjang kehidupan. Jadi macam anak yang di Sabah tu, sebelum nak fly tu memang fasa-fasa yang memang macam macam insecure kan. Rasa macam isyap dia aku nak ajak ni kan, ataupun ramai lah kan. Tapi bila kita pergi, kita tengok reality, kita tengok muka dan lembut kita, kita tengok tahap mana kefahaman Islam dia apa, kita rasa macam tergamuk, kita rasa tak layak. Sedangkan kita ni ada sikit, kita ada sikit tapi kita tak mau bagi. Sedangkan sikit kita tu kat mereka tu sangat berharga. Maksudnya itulah. Tapi sikit kita tu, kita dah lalui tarbihan dekat sekolahan, cakap mandiri, dah ada istimewaan, ada halakoh, ada murabi-murabi. Takkanlah tak ada langsung kan mutiara yang kita boleh bagi kan. Dan antara kisah sikit lah, kisah yang membuatkan pelawan dia bahagia kan. Pak Ana, Pak Ana ni dia bukan dalam hutan macam dalam kesemuanya dengan anak tu ada je. Tapi kita tengok macam dia pun tak kenal pun Allah, tak tahu pun Islam, tapi kenapa kena solat apa semua. Jadi kita cerita pasal syurga, kita cerita pasal kena, nak untuk syurga kena solat kan. Cerita dalam syurga ada apa semua. Dia pun macam baru tahu kan. Kalau kita kat sini, benda tu benda basic kan, hari tu orang cerita kan apa pasal benda-benda bahala apa semua kan. Tapi bagi mereka dia pun macam teruja macam nanti matanya Ustazah, betul lah ni, kalau aku solat aku dapat betul syurga. Macam semua tak tipu lah macam tu. Macam dia pun semangat lah nak solat sebab kita cerita dia apa dalam syurga kan. Dan antara yang tu juga macam bila ada seorang yang faham bacaan solat kan, daripada Al-Fatihah sampai tahiyat akhir tu, masing-masing berlumba-lumba untuk menghafal. Dan itulah antara benda yang membahagiakan lah bagi Ana lah. Jadi tu jawapan Ana kan. Dan untuk adik-adik matri lah kan, macam mana nasihat lah sikit kan. Okay, daripada orang yang dulu mungkin tak berapa nak lakukan terbaik kan. Jadi nak pesan supaya buat yang terbaik. Walaupun aku macam tak layak kan, buat yang terbaik. Apa-apa yang kita buat, buat yang terbaik. Kalau kita nak belajar, belajar sungguh-sungguh. Kalau kita nak main sungguh-sungguh. Kalau kita nak buat apa-apa pun sekecil-kecil benda, buat sungguh-sungguh kan. Supaya kita dapat jadi orang yang terbaik, bersih diri kita sendiri. Jangan kita rasa macam kita compare dengan orang lain kan. Sebab ada masa sekolah dulu, ada masa macam tu. Jadi ada nak pesan lah kepada adik-adik kan, kita jangan compare dengan orang lain. Kita buat yang terbaik diri kita sendiri, dengan harapan kita dapat ni lah, tidak lain tidak bukan untuk menjadi pemuda yang bermanfaat untuk Islam kan. Apa kaitan dia? Bila kita nak bermanfaat untuk Islam, bila kita nak mendidik Islam ni, tak dapat nak lari lah daripada mendidik ni. Sama lah dakwah dan tadi kita dulu dengar kan, kita nak kita sentiasa, untuk kita berdakwah kita kena melalui proses tarbiyah. Jadi semoga bila kita buat yang terbaik, kita jadi orang yang terbaik bersih kita sendiri, kita dapat mendidik walaupun tak jadi cikgu. Tapi tak susah dia tak boleh berdakwah kan. Semoga dapat sama-sama lah kita menjadi orang yang bahagia. Kita mendidik di dunia dan di akhirat. Allahumma.